Rakudanan kemasinnya agak enak rakudanan. Ya ini pengepakan eksekusi rumput gajah mini ya. Ini pengepakan eksekusi rumput gajah mini. Ya, kualitas super. Ini gajah mini yang biasa ya, bukan gajah mini yang varigata. Tanahnya juga gembul, jadi subur sekali ini. Ya. Ini bisa dilihat. Jadi apa supaya akarnya tidak rusak, pemangkasannya seperti itu nggih. Itu supaya menghindari akarnya kepotong. Jadi pengepakannya 3 cm ke bawah supaya akarnya tidak kepotong. Sekarang gede. Wah. Jadi ini pengepakan eksekusi untuk rumputnya. Bisa dilihat tuh cara caranya seperti itu. Ini cara eksekusi untuk rumput gajah mini supaya akarnya tidak ikut kepotong. Jadi dicangkul 3 cm di bawahnya nih. Jadi lihat. Jadi rumputnya utuh, tidak kepangkal, tidak cowel-cowel. Obet bantuin. Nanti minta upah nanti. Aduh, Obet nanti minta upah loh. Jadi cara pemangkasan untuk rumput gajah mini seperti itu. Dipotong 3 cm dari atas permukaan tanah, jadi akarnya juga ikut, tanahnya juga ikut. Kalau sudah ahlinya untuk nyangkul, dia mudah ya, karena sudah ahlinya. Bisa dilihat seperti itu.